Coba coba lihat lihat lihat. Ini ada enggak? Ya, ya. Nah, ini kameranya ini ya, ini. Live kita ini ya. Halo Adik, ngapain? Baca komennya Ayah. Komen di YouTube Ayah. Emang apa YouTube-nya Ayah, tahu enggak? Apa? Hidayat kebijakan. Wah, ya itu ada kamera. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan si bocil putri saya yang tercantik ya. Nah, kali ini ya pemirsa, syukur alhamdulillah kita saya bangga gitu bertemu dengan Anda semua yang saat ini menyaksikan acara di YouTube saya ya, di Hidayat Hobi Channel. Kali ini kita akan menerbangkan burung. Ini burungnya ya. Menerbangkan burung tapi sudah dilengkapi dengan sesuai request dari ini apa namanya? Para netizen sekalian. Coba apa komentar dah, Dek? Apa? Coba dibaca ini. Dari Rudi Mardianto. Dikembangkan kerjasama dengan TNI Polri untuk memantau lokasi musuh tanpa terdeteksi. Musuh guys, iya coba ada lagi nggak ini? Ada ini. Dari Muhammad Taslim, kerjasama dengan Litbang TNI UTK dijadikan RC burung intai. Ya. Dari sini silakan ini kameramen. Ini sudah kita lengkapi ya dengan kamera. Kita tes nanti. Jadi kita tes menggunakan ini TV ya. Ya apakah nanti goyang-goyang apa enggak? Kalau enggak goyang-goyang berarti ini RC burung ini worth untuk. Loh, kamera di sini. Ulangi. Enggak usah di-pause. Live aja enggak apa-apa gitu kan. Ini emang guyon ini kan. Kameramen enggak boleh ketawa kamu. Kameramen dadakan ini pemirsa ya. Jadi ini ya dilengkapi dengan kamera FPV. Ini saya settingnya kayaknya 200 MW deh. Gitu. Terus nanti ini di sini VTX-nya pakai merek yang biasa saya pakai. Jadi nanti kita lihat ini ya. Nanti penampakan atau tampilan dari burung ini apakah ikut goyang-goyang ataupun stabil dia. Kalau stabil nanti kita sampaikan ke buildernya untuk dikembangkan untuk seperti yang banyak di komen itu ya Dek ya, di komennya tadi ya. Iya. Oke. Kita ikuti ya. Ikuti kita mau setting dulu. Kebetulan ini areanya luas sekali. Ada gunung. Mana-mana? Oh iya, itu gunungnya ini. Di perumahan ya, dekat rumah ini. Ini cukup luas ya, lumayan buat nyoba burungnya. Oke, coba sini leh, kita mulai start pas persiapan. Oke pemirsa, silakan kameramen berdekat, kita nyalakan ya. Kita nyalakan dulu remote-nya, Adik, hati-hati. Ah, itu muncul nggak di situ? Oh iya, coba lihat ini ada nggak? Ah ya, nah ini kameranya ini ya, ini live kita ini ya. Nah, oke, nah ini kita tes dulu. Kanan, kiri. Oh, arah angin cek. Oke. Kita tes ya kawan-kawan. Bismillah. Berdoa mulai. Oke, sudah kameramen. Kita tes ya, nanti kita lihat apa namanya hasil dari gambarnya ini seperti apa, goyang-goyang apa enggak.
Coba kameraman lihat di kameranya, dia goyang-goyang enggak? Goyang-goyang. Goyang-goyang itu gimana maksudnya? Dia stabil apa enggak? Dia naik turun gitu enggak? Coba beneran lihat burungnya, burungnya di zoom, nanti kita evaluasi ya, soalnya anak saya kameramen ya, jadi dia nah, ini kebetulan anginnya sangat ini ya, di atas ini, nah jadi ini nggak bisa ya, sudah nggak usah, standar aja. Kita mana ini? Nyamber burung yang lain ini. Kuak. Adek, kejar dong burungnya. Di depan situ. Coba dilihat di monitornya, Le. Dia ada gambarnya enggak? Stabil enggak? Lumayan ya. Coba ini tak naikin sampai tinggi. Angin ini guys. Kita coba glide. Tolong kameramen direkam burungnya. Oke. Oke ya. Udah. Kita cari area yang dari sana. Kita matikan throttle-nya. Oh, glide-nya seperti itu. 2 minutes. Lucu. Coba dapat blade-nya lagi. Ini anginnya sangat kencang ya, teman-teman. Adik di tengah, Dek. Kejar burungnya. Baterainya habis. Ini anginnya kencang di sini ini. Wah. Anginnya kencang, ada yang mau main layangan juga itu, silakan di syuting. Duh, nanti kena burung ini. Bahaya. Oke. Ini baterainya habis ini guys. Akhiri, adik yang ngomong. Ini mic-nya diambil, mic-nya ini yang benar. Nah, diakhiri. Terima kasih sudah menonton video kami. Dadah. Jangan lupa apa? Subscribe, like, dan komen. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah semuanya.